Gigi, kenapa bisa tersusun gini ya? Kenapa tidak semua orang memilikinya nih? Setelah yang satu ini. Ya, kembali lagi dengan Kak Yai. Hai, gengs. Untuk sebagian orang, mungkin keberadaan gigi gingsul akan membuat senyuman seseorang makin terlihat manis, bukan? Atau justru sebaliknya nih. Kondisi gigi yang satu ini justru ternyata merusak penampilan. Nah, mau tahu lebih jauh mengenai gigi gingsul? Simak fakta menariknya tentang gigi gingsul berikut ini. Jadi gini, geng. Sebenarnya, gigi gingsul itu merupakan sebuah kelainan ya. Masuknya ke jenis malokklusi gigi atau kondisi ketika gigi tidak tumbuh pada tempat yang benar dan sejajar. Kenapa sih bisa muncul hanya pada orang-orang tertentu? Oke, kayak jelaskan ada beberapa faktor yang mendukung fenomena ini. Yang pertama, dari keturunan atau genetik. Nah, faktor ini adalah yang paling sering terjadi nih, geng. Gigi gingsul atau jenis malokklusi gigi paling sering terjadi akibat faktor keturunan. Jadi, jika di sebuah rumah gitu ya, ada yang bergigi gingsul, maka kalian bisa menelusuri nih, pasti ada anggota keluarganya juga nih yang memiliki kondisi serupa. Yang kedua, nutrisi yang tidak cukup. Nah, nutrisi sangat dibutuhkan nih untuk pertumbuhan gigi, terutama pada masa anak-anak. Jika kebutuhan ini tidak terpenuhi, maka dapat mempengaruhi pertumbuhan gigi. Yang ketiga, ukuran rahang yang tidak proporsional. Nah, ruang rahang yang kecil, sempit membuat gigi tidak tumbuh nih pada posisi yang benar. Akibatnya muncul lagi gigi gingsul ini. Yang keempat, mengalami cedera nih pada mulut. Cedera pada mulut dapat menyebabkan gigi bergeser dari lokasi sebenarnya, gengs. Akibatnya, gigi menjadi tidak sejajar atau mengalami gigi gingsul. Yang kelima, menderita penyakit tertentu. Nah, ternyata beberapa penyakit dapat nih menyebabkan gigi gingsul. Misalnya saja nih, gengs, gingivitis, tumor mulut, atau rahang. Oke, itu tadi nih penjelasan terkait kenapa sih bisa ada gigi gingsul. Sekian video dari saya, dipersilahkan untuk share, menyebarluaskan video-video ini agar membawa kebaikan bagi banyak orang. Nantikan ya, gengs, video-video menarik lainnya terkait kesehatan hanya di channel ini ya. Semoga bermanfaat dan jangan lupa bahagia.